Atlet Pati berhasil mempersembahkan medali perak pada cabang olahraga angkat besi Porprov 16 tahun 2023. Tasya Rizky Citra Lestari berhasil torekan hasil membanggakan bagi Kabupaten Pati dengan mempersembahkan medali perak dari cabang olahraga angkat besi Porprov 16 tahun 2023. Tasya Rizky yang terjun di kelas 64 kg putri berhasil mengumpulkan total angkatan sebesar 157 kg. Terpaut 7 kg dari atlet asal Grobogan yang berhasil mendapatkan emas. Ia yang merupakan satu-satunya atlet angkat besi yang diterjunkan oleh kontingen Pati berhasil melakukan angkatan snatch 72 kg dan CNG 85 kg. Dari hasil pantauan di lapangan, sebenarnya Tasya hampir mengungguli torehan angkatan yang dikumpulkan oleh atlet peraih medali emas yakni 164 kg. Namun di saat angkatan terakhir seberat 93 kg, harus terpaksa dinyatakan salah oleh dewan juri karena dianggap mendahului keputusan wasit. Sementara itu, melalui pelatih angkat besi Kabupaten Pati Rusdianto, sejak awal menerangkan memang menargetkan minimal perak. Dari hasil yang ditorehkan oleh sang atlet yang berasal dari Desa Ler, Kecamatan Telogobungu tersebut, mengaku bersyukur dapat menyumbangkan medali bagi Kabupaten Pati. Sebagai informasi, pengalungan medali baru akan diselenggarakan sekitar sore menjelang malam yang bertempat di Gor Mustika, Kabupaten Blora. Dari Blora, Anang Setioko, Mitra Pos melaporkan.